Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengimbau agar masyarakat rutin mengkonsumsi buah kelapa. Selain menambah imunitas, konsumsi buah kelapa juga membantu perekonomian warga yang menggantungkan hidupnya dari berjualan buah kelapa. Hal itu disampaikan Doni Monardo saat mengunjungi Ternate, Maluku Utara. Menurutnya, pandemi ini sangat berdampak bagi kehidupan warga, khususnya perekonomian. Atas hal itu, Kepala BNPB ini mengajak warga Ternate untuk saling membantu agar perekonomian kembali berjalan. Salah satunya membeli produk yang berasal dari warga sendiri, seperti buah kelapa yang banyak dijajakan warga Ternate. Selain membantu perekonomian, konsumsi buah kelapa bisa menambah imunitas dan mencegah terinfeksi COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, itu kan masih harga kelapa muda itu paling kita bawa sekitar 200, ya paling tinggi itu 200 lah. Tapi dengan adanya virus corona ini, itu kita bawa sudah melebihi dari 200-300. Karena masyarakat sudah lebih cenderung ke kelapa muda. Mungkin mereka lebih cenderung ke kelapa muda karena mungkin lebih membantu untuk menghilangkan corona, mencegah corona. Kelapa muda ini bagus untuk kesehatan. Ya, banyak orang yang sekarang mengkonsumsi kelapa muda. Nah, kalau potensi daerah jangan disia-siakan. Ya, kita ingin Maluku Utara tidak ada lagi COVID karena lagi mengkonsumsi ikan dan minum.